Hanya Engkau yang kami sembah, ya Abba, ya Bapa. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan dan kasih setiamu yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk waktu yang indah dan luar biasa ini. Kembali kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin. 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 Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Senang sekali hari ini Selasa, 21 Mei 2024, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan kembali hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, yang mana minggu ini beliau akan melayani 2 kali, yaitu hari Selasa ini dan hari Kamis. Setelah itu siap-siap untuk terbang ke New York. Ya, kita akan berjumpa nanti dengan Ibu Hana di New York dalam ibadah onsite. Katakan hore. Sangat excited untuk menunggu kedatangan Ibu Hana di kota New York. Ya, silakan Bu Jim. Tema pada pagi hari ini yaitu kita harus membayar apa yang kita lakukan. Saudara, di dalam 2 Korintus 5 di ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut terimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya, supaya kami hidup berkenan kepada-Nya. Saudara, kunci dalam hidup ini
Berusahalah supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan damai di bumi kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan mengalami damai sejahtera. Dan kerajaan Allah dikatakan bukan soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini ada harganya. Ada harganya dan kita pasti harus membayar. Waktu beberapa hari yang lalu saya ada di Plaza Indonesia, suami saya kepengin makan rumah makan Padang Sari Ratu, saudara. Begitu banyak ya yang disajikan, saudara tahu kok di rumah makan Padang semua disajikan. Bisa 30 macam, saudara. Ya, mesti ingat ada ciri khasnya. Kita boleh ambil semua sesuka kita. Ada sayur rebus, daging rendang yang enak itu, empuk ya. Terus ada ayam goreng kremes, ada telur gulai, ada sambal hijau, ada sayur rangka, kerupuk rambak, krecek, saudara, kaki sapi, ya, semacam-macam semua. Semuanya itu boleh kita pilih untuk dimakan. Dan setelah kita pilih-pilih-pilih-pilih yang dimakan, sesudah makan, orang kasir datang. Total semua, tek 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 tek. Dan apa yang kita ambil, itu yang harus kita bayar. Saudara, inilah kehidupan kita. Dunia menyajikan begitu banyak pilihan setiap hari. Melalui mata kita, apa yang kita lihat. Melalui telinga kita, apa yang kita dengar. Melalui mulut kita, apa yang kita ucapkan. Pikiran kita, yang kita pikirkan. Dari hati kita, apa yang kita simpan. Itu semua disajikan apa yang boleh kita pilih. Saudara, jika Roh Kudus sebagai penolong bersama kita, maka Dia akan menuntun kita memilih mana yang harus kita lakukan. Tapi kalau Roh Kudus kita dukakan dan tidak bersama kita, maka kita akan salah pilih dan kita akan jatuh bangun. Saudara, semua yang kita pilih, kita lakukan, semua akan dihitung dan semua harus kita bayar. Semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang kita lakukan. Saudara, inilah kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Dan ini nasihat Tuhan yang harus kita dengar saat ini. Kalau kita menghayati apa kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10, saudara, ini sungguh-sungguh menggetarkan jiwa kita. Karena kita harus membayar segala yang kita lakukan. Saudara, kalau itu sesuai dengan keinginan kita, kita harus bertanggung jawab dan membayar apa yang kita lakukan. Saudara, artinya kita tidak bisa menghindar sekecil apapun yang kita lakukan. Kita tidak bisa menghindar. Saudara, ini sungguh-sungguh menggetarkan hati kita. Kita perlu camkan baik-baik. Kita harus meteraikan dalam hati kita. Saudara, jangan kita sampai sembrono. Jangan kita main-main di dalam hidup ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Masih banyak di antara kita, umpama waktu kita ibadah kebaktian, hadirat Allah turun, tapi kita tidak fokus. Kita masih main-main, kadang-kadang kita masih main-main dengan HP kita. Kita mengerti firman Tuhan, tahu apa yang kita lakukan, tapi saudara kita tidak lakukan, kita banyak melanggar firman Tuhan. Saudara, sebaliknya, kalau sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, yang menyenangkan hati Allah, yang memuliakan Allah, maka kita akan dibayar. Firman Tuhan mengatakan ada upah yang menantinya.
Ada janji-janji Tuhan. Ada mahkota kemuliaan yang diberikan. Karena itu Musa setelah dewasa, dia tidak mau disebut anak putri Firaun. Ditinggalkan istana yang berkemilau. Karena dia tahu ada upah yang Tuhan berikan kepadanya. Ibrani 11 ayat 5 berkata, Henokh itu karena iman dia terangkat, tidak mengalami kematian, tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab apa? Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Apa yang membuat Henokh berkenan kepada Allah? Karena dia mempunyai hubungannya intim dengan Tuhan 350 tahun. Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Saudara, kita harus hidup berkenan pada Allah. Tapi tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, walaupun kelihatannya keadaan kita sepertinya Allah tidak menyertai kita, doa-doa kita belum dijawab, persoalan mungkin tetap masih sama, tapi saudara, Allah berkata, kalau kita berpaling pada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Ini yang membuat hati kita, Tuhan berkenan kepada kita. Saudara, kita ini manusia. Ya. Kita ini bukan hewan. Kalau hewan itu terkenal dengan hukum rimba, saudara. Siapa yang kuat itu yang menang. Hewan pemakan daging itu paling kuat dan paling berkuasa di hutan. Saudara, dan di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang diberlakukan hukum ini. Siapa yang kaya, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Saudara, manusia tidak memiliki hukum rimba. Manusia hidup dengan hukum tatanan Tuhan. Siapapun kita tidak bisa menghindari tatanan Tuhan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Karena itu kita harus memilih. Kita mau menjadi manusia hari ini atau kita menjadi manusia hari esok. Manusia hari ini adalah manusia yang menyenangkan, memuaskan dirinya sendiri. Yang filosofinya, marilah kita makan dan minum karena besok kita akan mati. Saudara, ini orang bodoh. Orang yang tidak tahu bahwa apa yang ditabur dituai. Saudara, manusia hari ini sudah kehilangan kesetiaannya. Kalau manusia hari ini itu bersahabat dengan dunia. Firman Tuhan mengatakan orang yang bersahabat dengan dunia itu menjadi musuhnya Allah. Manusia hari ini adalah manusia yang mudah marah. Ya, yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Garang, penuh hawa nafsu, sengketa, pertengkaran. Dari mana semuanya ini? Firman Tuhan mengatakan, iri hati. Itu adalah karena hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Contoh, Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum yang kedua. Tetapi manusia mempunyai keinginan untuk sering membalas dendam. Kalau bisa menghukum, wah dia beri hukuman. Ya. Orang itu sifatnya semenang-menang. Ya. Dia hukum orang lain. Saudara. Saudara, kita ini sudah tatanan Tuhan. Saudara. Orang dalam kuasa kegelapan akan berusaha. Kuasa-kuasa kegelapan itu akan berusaha membutakan mata kita. Sehingga kita ini lupa bahwa kita ini punya hukum Allah. Punya tatanan Tuhan, saudara. Sebenarnya Tuhan itu hakim yang mestinya menyatakan dirinya sebagai yang membalas, yang menghukum. Saudara,
meskipun sekalipun orang bersalah kepada kita, merugikan kita, menyakiti kita. Saudara, kita kalau kita sembarangan hidup, kita sewenang-wenang terhadap seseorang. Kita melakukan sesuatu asal disenang, saudara. Maka saudara, kalau kita sewenang-wenang pada seseorang, kita harus membayar apa yang kita lakukan. Saudara, kita bukan seperti hewan yang hidup dalam hukum rimba. Apa yang bisa dilahap, dilahap. Tapi kita manusia, kita punya hukum Tuhan, ada tatanan Tuhan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saudara, jangan sampai saudara hidup kita itu sungguh-sungguh dikuasai oleh kegelapan. Jangan sampai kita disandera oleh kuasa kegelapan. Saudara, kita melakukan perbuatan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menikmatinya. Maka yang dinikmati itu akan menjadi ikatan dalam jiwa dan daging kita. Dan itu akan menuntut kita untuk kita lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Sehingga akhirnya bahasa dunia mengatakan ketagihan. Dan dia ini akhirnya akan disandera oleh dirinya sendiri. Disandera dengan tuaian yang harus diterima dari taburannya. Saudara, dan kita akan menuai di kekekalan. Sementara kita melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri, saudara, kita harus bayar. Karena itu, jangan bermain-main. Sekecil apapun taburan, maka itu pun yang harus kita tuai. Saudara, waktu kita masih muda, kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi satu kecanduan dalam hidup kita. Banyak orang ditawan oleh kuasa kegelapan. Dari satu kesenangan, kesenangan yang lain. Dari satu kepuasan, kepuasan yang lain. Dan akhirnya terikat, tersandera oleh dirinya sendiri. Saudara, kalau orang sudah terikat, susah loh, saudara. Kalau sudah tercandui itu susah. Karena sudah menyatu dalam jiwanya, menyatu dalam dagingnya. Saudara, kebiasaan melakukan yang tidak benar sampai jadi ikatan, itu sukar dilepaskan. Bahkan sampai tidak bisa dilepaskan. Saudara, yang dinamakan kecanduan itu bukan cuma tentang makanan atau seks. Bukan, saudara. Kadang-kadang kita ini gampang tersinggung, saudara. Tidak mau direndahkan. Sedikit-sedikit merasa terhina, mudah emosi, ya, sedikit-sedikit marah. Ini semua ikatan, saudara. Dan banyak masih daftar-daftar ikatan. Orang yang dari muda senang ya dipuji, ya, kadang-kadang menjadi sombong. Itu sampai tua tidak bisa melepaskan kesombongannya, terikat. Apapun yang kita lakukan itu ada harganya. Dan satu hari kita harus menuai apa yang kita tabur. Ayo saudara, kita masing-masing memperhatikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak. Kita harus memeranginya ya, supaya kita tidak ditawan oleh kejahatan. Saudara, musuh kita yang utama itu kuasa gelap, iblis. Yang kedua, diri kita sendiri, manusia lama kita sendiri. Yang kadang-kadang kalau kita beri kesempatan, manusia lama ini sering bangkit kembali. Ketiga, pengaruh dunia yang sering merusak hidup kita. Saudara, saudara, ketiga hal ini sungguh-sungguh mengerikan. Saudara, oleh karena itu kita perlu cari Tuhan. Kita harus menemukan Tuhan. Saudara, dan ini enggak mudah, Tuhan. Saudara, ini sepanjang hidup kita, kita harus berjuang untuk itu. Saudara, firman Tuhan, kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus diberikan untuk menjadi penghibur, penolong kita. Saudara, supaya apa? Supaya hidup kita itu tidak melawan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan,
Sesuatu yang kita lakukan selalu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sama dengan kita melawan Tuhan. Kalau kita masih bisa disadarkan, saudara, maka kita harus berhati-hati, saudara. Anak-anak muda, jangan pikir kita ini masih muda, ya, berpikir sembarangan, ya. Saudara, apa yang kita lakukan itu bisa semakin berakar, bertumbuh, dan nanti akan berbuah. Perbuatan yang tidak menyenangkan hati. Oleh karena itu, Paulus berkata bahwa dia harus melakukan kehendak Allah dengan berani menyangkal diri. Pergumulan Paulus berkata, aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Saudara, dia harus melawan, harus perang. Saudara, tapi syukur pada Allah yang menyelesaikan padaku. Saudara, kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan, ya saudara, itu saudara tidak cuma 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Perjalanan hidup kita ini panjang, saudara. Bagaimana keakuan kita itu harus diturunkan dari takhta dan Yesus yang harus bertakhta di situ. Satu perjalanan yang panjang sampai kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam. Saudara, kalau kita menabur yang baik, maka percayalah kita akan menuai yang baik. Saudara, jangan pernah berhenti tumbuh. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Saudara, jangan sampai kita ini mundur rohani. Biar roh kita ini tetap menyala-nyala. Orang yang mundur rohani, saudara, gak akan terasa kalau dia mundur rohani. Tapi bisa, saudara, orang yang mundur rohaninya itu ada cirinya, yaitu sudah kehilangan gairah untuk beribadah. Untuk baca Alkitab, kehilangan gairah. Untuk ikut dalam doa-doa pagi, kehilangan gairah. Saudara. Dan kedua, dia akan kebal dari dosa. Bisa nasihati orang, tapi dirinya sendiri nggak melakukan. Dan orang yang menurut itu fokusnya tidak lagi pada Tuhan, tetapi pada dunia, saudara. Oleh karena itu, saudara, ayo, kalau kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita menjadi sahabat Tuhan, anak-anak Tuhan, maka kita menjadikan biji mata Allah. Dan Allah berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara, saya tutup ada satu ilustrasi kesaksian yang baik. Seorang ayah memberikan jam tangan kepada anaknya. Dia berkata, "Nak, ini jam tangan warisan dari engkong, ya, sudah tua 200 tahun lamanya. Ini papa diberi oleh kakekmu dan sekarang tak kasihkan kamu. Kamu pergi toko perhiasan, tanyakan berapa harganya. Pergilah anak ini ke toko perhiasan. Ditawarnya emas, jam itu 2 juta. Dia bilang karena jam ini sudah terlalu tua. Dia pulang kepada ayahnya, Pak, ini cuma ditawar 2 juta. Coba kamu pergi tempat penggadaian. Saudara, pergi anak ini ke tempat penggadaian. Ditawar 200 ribu. Anaknya lemes, saudara. Dia marah dan lemes karena orang menilai barang itu sudah usang dan rusak. Kemudian papanya berkata, Nak, kamu pergi ke pusat kota, ke suatu museum. Saudara, pergilah anak itu ke museum. Dan dengan girang, anak itu cepat-cepat menemui ayahnya karena jam itu dibeli dengan harga 2 miliar. Toko museum itu bilang, karena jam ini sungguh sangat antik dan aku tidak akan pernah menemukannya. Aku akan taruh di museum. Saudara, terus papanya bilang, perhatikan ya, kamu jangan marah jika orang menilaimu buruk. Karena orang itu tidak tahu. Saudara, tidak perlu kita marah kalau orang menilai kita buruk. Orang menilai kita jelek. Saudara, nilai dan kualitas hidup kita adalah bagaimana kita menghargai hidup kita
untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Di tempat yang tepat, Tuhan akan berkata kepada kita, kamu berharga di mataku. Saudara, oleh karena itu, model apa hidup yang kita jalani tergantung lifestyle kita, gaya hidup kita. Saudara, itu kita akan bisa lihat di buahnya. Oleh karena itu, pada pagi hari, renungan pagi hari ini, ayo saudara, kita bertindak hati-hati. Firman Tuhan ini biarlah menggetarkan jiwa kita. Karena apa yang kita lakukan, sekecil apapun, kita tidak bisa menghindari. Apa yang kita lakukan, itu yang harus kita bayar. Lakukan yang baik. Lakukan yang sesuai firman Tuhan. Lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukan yang memuliakan Tuhan. Lakukan sesuai dengan tatanan Tuhan. Jangan seperti tatanan hukum rimba. Yang tempeleng kiri, tempeleng kanan. Yang marah, gemah, geram, saudara. Tapi ayo lakukan yang baik. Maka saya percaya Tuhan akan mengangkat kita dan dia berharga. Kamu berharga di mataku. Amin. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, kami akan menyelidiki setiap hati kami. Bahwa kami akan sungguh-sungguh tergetar hati kami untuk kita mau lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan memeriksa hidup kita, semua yang ada tempat ini, bagaimana cara hidup kita. Saya percaya pagi hari ini semua yang rajin mengikuti doa pagi, tidak akan terluputkan mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Tuhan akan memberikan upah kepada saudara semua. Tuhan akan memberikan janji-janjinya, berkat-berkat kasihnya, pertolongannya. Doa kita sungguh yang dinaikkan, Tuhan pasti dengar. Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Walaupun saat ini kita belum mengalami sesuatu yang kita harapkan. Tapi kita percaya bahwa Allah ada dan menyertai kita. Itu sudah cukup bagi kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Yang sekolah Tuhan berikan hikmat. Tuhan yang bekerja Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Apa yang diperbuat tangannya menjadi berhasil. Kita percaya rumah tangga dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan menerima janji berkat Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin.